Sakit apa, Mbak? Itu enggak apa-apa, biar enggak apa-apa. Sudah berapa lama kerja? Keras. Apa? Butuh uang. Kebutuhannya apa, Mbak? Yang keras. Keras, Pak. Biaya. Kenapa, suami? Sakit apa? Mbak? Itu enggak apa-apa, biar enggak apa-apa. Sudah berapa lama kerja di rumah korban? Ini ya. Uang ya, pecahan uang, ada emas juga, cincin ya, dua pasang, yang kebanyakan uang ya, uang rupiah juga ada dolar Taiwan, barang-barang yang diambil di sini, uang tunai pecahan rupiah senilai 2.410.000 rupiah ya, berapa uang tunai pecahan asing, ya. Perhiasan emas, dua cincin dan satu anting ya. Berapa bukti transfer juga ada, bukti transfer. Karena kerugian diperkirakan kurang lebih kalau dikurskan rupiah itu mencapai 65 juta. Ya. Modus seperti apa? Ya. Modus dari tersangka. Pada saat mereka kerja di Suko, di jadi rumah tangga di sana, jadi pembantu baru 1,5 bulan. Ya, pada saat tanggal 25 itu yang punya rumah korban mengecek lemarinya di mana korban menyimpan ya barang-barang ini. Tentu nggak ada. Sempat ditanya yang bersangkutan tanggal 25, tapi mereka nggak mengakui. Nggak mengakui. Akhirnya dari pihak korban mendatangkan saudaranya untuk interogasi lagi. Tetap tidak ngaku. Nah, pas tanggal 29, yang bersangkutan, ya, tersangka melarikan diri tanpa izin. Dan AP yang diberikan oleh, ada AP yang diberikan untuk kerja sama bosnya, ditinggal. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.